Wah, ada kamar. Bagus ini. Biasanya tidur di lantai. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Makan segini nih. Ya, nggak perlu dikhawatirkan ya, karena memang di sini di Malakatos dan juga bersama Beda Rumah serta JTV Pak. Iya, Neng. Memang hari ini kita pengen memberikan sesuatu yang berbeda, termasuk makanan dan juga minuman yang mungkin tidak biasa Bapak dan Ibu merasakannya. Tapi hari ini boleh dicoba ya, dan semuanya ini gratis. Ini gratis, Neng. Banyak terima kasih, Neng. Ya Allah, baru kali ini saya ketemu di sini. Terima kasih ya. Hari ini memang banyak banget ya Pak ya. Dari tadi juga Rima seneng banget ngelihat Pak Iskandar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai ya. Sampai juga akhirnya. Iya. Ya, Neng. Sampai juga Neng ya. Iya. Halo. Ya, ayo langsung duduk silakan. Iya, ya, Kak. Nah, udah disiapin juga buat Vidya nih. Nah, gimana tadi Vidya dari rumah Bapak ya sama Ibu? Iya. Seperti apa di sana? Udah sampai tahap apa? Ya tadi saya kan sempat melihat progres pembangunan rumahnya. Alhamdulillah itu udah 80% Kak. Oh. Jadi seharusnya kalau udah jam sini udah selesai ya. Seharusnya ya. Oh. Oke, nanti kita tunggu kabar lagi. Nanti kita tanyakan ya Pak ya sama teman-teman ya, saya yang di lokasi. Ya pokoknya didoakan aja. Amin. Mana senyumnya, mau amin. Makan enak nih. Amin. Ya, di sini ya. Ya udah kalau gitu, Pak. Kita udah jalan-jalan. Lapar enggak? Lapar. Iya, lapar nih. Dari tadi nahan. Lapar sekali gitu. Langsung aja kita mau makan. Kita akan awali dulu dengan doa. Silakan Dede mau bikin doa makan. Iya, entar dulu. Masih bikin. Kita makan, kita awali dengan doa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Amin. Amin. Makasih ya Allah. Yuk kita minum dulu yuk, rame-rame yuk. Nih, dibuka dulu nih Pak. Ayo, kita cheers nih Pak. Toss ya. Cheers. Iya, yeah. Ayo. Diminum, enak gak tuh? Diaduk dulu tuh Pak. Itu ada cincangnya tuh. Mari Bapak Ibu lewat sebelah kiri, bismillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai. Mari bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu, dan juga kita dapat berbagi bahagia. Di kesempatan hari ini bersama dengan Bedah Rumah dan juga JTV, kita akan melihat rumah baru dari keluarga Bapak Iskandar dan juga Ibu Muiyah. Yang hari ini diberikan rezeki yang tidak pernah diduga sebelumnya. Apakah sudah siap untuk buka tirai? Ya! Sudah siap? Ya! Apabila sudah siap, nanti kita akan menghitung mundur bersama. Dari 3 sampai dengan 1, lalu kita ucapkan buka.
Iya. Baik, Bapak, Ibu, apakah sudah siap? Sudah bersedia kita lihat rumah barunya? Dengan bismillahirrahmanirrahim, mari kita balik badan dan menghadap ke tirai. Kampung Belimbing dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Silakan Pak Iskandar boleh buka pintunya dengan assalamualaikum dan bismillahirrahmanirrahim. Ada TV untuk ibu bisa mendapatkan hiburan, berkumpul dengan keluarga. Ya, di sini pun juga selain banyak ya acara yang sangat menghibur, ibu pun juga bisa mendapat informasi untuk Ismi, untuk dapat tugas sekolah atau apapun ya. Ada meja. Ada meja. Kemudian di sini ibu bisa berdiri dan lihat ya. Sudah menggunakan kursi untuk makan sekarang. Bahkan kemarin kursi untuk sekedar duduk saja nggak ada. Nggak ada. Tapi di sini sekarang meja makannya sudah disertai dengan ada kursi. Lalu dilengkapi dengan peralatan buahan, makan. Banyak. Ada buah-buahan. Ya di sini sekarang ya Bu ya sudah ada kulkas. Yang kalau dilihat di sini ada magnet yang tadi kita beli di Kota Tua. Ya. Ada kenang-kenangan yang mengingatkan ibu, bapak, dan keluarga. Perjalanan bersama dengan rumah, Vidya, dan juga bedah rumah. Ini kulkasnya masih baru dan sudah berfungsi. Sudah kami colokan ke saluran listrik. Silakan Dede boleh buka. Bismillah. Ya Allah. Begitu, Dede. Terima kasih tim bedah rumah. Terima kasih dari CCTV. Sekarang Bu ya sudah ada tempat cuci piring, ada kompor, ada peralatan masak di sini. Kemudian ini juga di bawahnya ya Bu. Ini untuk taruh piring-piring agar tidak terkena debu. Iya. Dimasukkan ke dalam sini ya Ismi ya. Dan di sini juga ada lemari yang menambah kelengkapan dari dapur barunya Ibu Mulia. Silakan Ibu Mulia boleh buka pelan-pelan dengan menggunakan dua tangan, Ibu. Bisa? Alhamdulillah, ya Allah. Ya, silakan Bu. Boleh? Atau ya, lagi? Sedikit lagi? Lagi Bu, lagi. Lebih banyak. Ya. Oke, kita tambahkan bumbu. Oke, ya,
Alhamdulillah. Gimana Bu rasanya masak dengan kompor gas? Cepet. Mm-hmm. Terus? Nggak asep. Sekarang kita bawain ya makanannya ke Bapak. Terima kasih ya Allah. Ada pemberian, boleh dibuka satu per satu, silakan. Terima kasih ya Allah, saya udah punya sepatu baru. Iya baru jadinya. Rusak ini bagus ya Allah. Bayarkan ya, bisa segera mewujudkan apa yang Dede impikan. Ada lagi tambahan pemberian modal usaha senilai 2 juta rupiah yang diberikan oleh Baitul Mal Muamalat. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Rima akan mengundang di sini ada Ibu Betsy dari Baitul Mal Muamalat di sisi sebelah kanan. Silakan Bu, boleh dapat bergabung. Terima kasih. Dan juga bersama kita sudah hadir Bapak Hafid dari MNC Peduli yang ada di sisi sebelah kiri. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Ibu Betsy dapat maju Bu, dan juga Bapak Iskandar untuk menerima modal usahanya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan episode malam hari ini. Dan untuk itu Rima mewakili segenap tim Bedah Rumah ingin mengucapkan terima kasih kepada Baitul Mal Muamalat bersama MNC Peduli yang telah memberikan bantuan untuk menerima berkah Bedah Rumah. Akhir kata, selamat malam, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.